Hai penonton setia Resa, kali ini Mimin punya kabar terkait artis terbaru Resa Ardila, semoga sehat selalu ya. Dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya, agar tidak ketinggalan info terbaru tentang Resa. Resa Ardila tampil berduet dengan seorang diva dangdut, Resa di malam Grand Final LIDA 2022 yang disiarkan secara langsung oleh Indosiar, Jumat tanggal 28 Mei tahun 2022 malam ini. Keduanya membawakan lagu berjudul Ingin Kumiliki yang terdapat dalam album Kasih Milik Resa yang dirilis tahun 2021. Penampilan Resa dan Bunda Rita Sugiarto membuat Soiman terpukau. Apalagi Resa dirasa bisa menyesuaikan suara emas Bunda Rita Sugiarto. Bahkan Soiman yakin Resa bisa menjadi diva dangdut. Resa itu perpaduan pop dangdutnya luar biasa, jadi bisa menyeimbangi suaranya Bunda Rita, kata Soimah, salah satu juri LIDA 2022. Senada dengan Soimah, Nasar juga kagum dengan penampilan duet Resa dan Bunda Rita. Apalagi suara keduanya bisa menyatu dan membuat lagu tersebut enak didengar. Selama saya berkarya, saya barusan itu duet sama Bunda Rita Sugiarto. Ini lagu andalan saya. Buat saya lagu ini mau didangdutin enak, dan tadi kamu berhasil. Saya melihat Resa itu terkenal, rata-rata yang duet sama Bunda Rita jadi diva dangdut. Saya berdoa kalau kamu jadi diva ikuti jejak beliau itu ramah, kata Nasar. Kekaguman juga diungkapkan Dewi Persik melihat duet Resa dengan Bunda Rita Sugiarto. Menurut Dewi Persik, suara Resa selalu bisa menyesuaikan dengan genre musik apapun. Resa suaranya universal, jadi bisa masuk kemana aja, pertahankan. Dan kamu harus banyak bersyukur, karena tidak semua orang bisa berada di atas panggung ini dan berduet sama diva, kata Dewi Persik. Vildan, mantan penyanyi jebolan Dangdut Academy yang dipercaya menjadi juri, mengingatkan Resa agar tetap rendah hati dengan pujian yang diterima dari juri yang lainnya. Yang terpenting buat Vildan, Resa banyak belajar dari para senior di industri musik tanah air. Intinya tetap rendah hati, dan harus terlatih, dan itu yang akan mempertahankan kamu, kata Vildan.